Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit dan kita belajar bersama-sama manfaat kunyit untuk ayam atau peternakan ayam kita. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe. Yang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, yang diberi ujian tetap sabar dan semoga cepat selesai. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas satu persatu manfaat kunyit atau tumbuhan kunir untuk ayam. Di sini depan saya seperti ini tumbuhan kunyit atau kunir, bisa kalian jumpai di pekarangan rumah atau di kebun terdekat. Untuk manfaat yang pertama, kunyit untuk ayam yaitu untuk menambah nafsu makan pada ayam. Kunyit ini sangat bagus untuk merangsang nafsu makan pada ayam karena mengandung antibiotik atau menambah nafsu makan pada ayam. Caranya dengan kunir diparut atau diperas, lalu diambil airnya, dicampurkan ke pakannya. Ini sangat bagus untuk membantu sekali merangsang pertumbuhan atau nafsu makan pada ayam. Nah, manfaat yang kedua sebagai bahan dasar pembuatan jamu pada ayam. Bisa kalian parut ya teman-teman, lalu dibentuk seperti ini. Biasanya ini diberikan pada ayam usia sekitar 3 sampai terusnya ya teman-teman, 3 bulan sampai ayam jago. Misal ayam yang kecil bisa kalian parut atau dicampur di pakan ayamnya. Untuk manfaat selanjutnya yaitu menjaga kulit ayam. Kunir ini sangat bagus ya teman-teman, sebagai bahan dasar kemin. Bisa kalian buat untuk mengoleskan kulit pada ayam agar kulit ayam terjaga dan ayam benar-benar sehat untuk menjaga dari serangan-serangan hama ya teman-teman. Ini sangat bagus sekali. Untuk manfaat selanjutnya yaitu untuk mengobati ayam berak kabur. Ini sangat bagus sekali untuk mengobati ayam yang kotorannya berwarna putih. Caranya yaitu dengan kunyit diparut lalu dicampur menggunakan madu dan kuning telur, lalu dijadikan satu lalu disebarkan ke ayamnya atau dicampurkan ke pakan ayamnya. Ini sangat bagus sekali ya teman-teman, membantu mengatasi ayam yang berak kabur atau berak putih. Manfaat selanjutnya, kunir untuk ayam yaitu sebagai vaksin alami. Ini bisa dicampur menggunakan pakan kering atau pur saja lalu dikasihkan kepada ayamnya. Ini membantu sekali, membantu menjaga kekebalan tubuh pada ayam mulai dari kecil. Ini biasanya diberikan pada ayam umur sekitar 3 atau ayam baru 1 minggu, dicampur di pakan kering lalu dikasihkan. Nah oke teman-teman, itu saja video dari saya manfaat kunyit untuk ayam. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa di share dan ikuti terus channelnya ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.